Ibu. Remnya main enggak dimainin. Yang mana ya? Ini. Iya. Oke. Nah, di sini semua yang dijual berbahan dasar kulit dengan kualitas bagus. Ada kulit sapi, ada kulit kambing, ada kulit domba, semua jadi jaket kulit, tas. Ini kebanyakan penjelasan, ah. Teh, bukan di situ. Itu di sebelah sana. Itu tadi, Pak. Di mana sih? Udah, yuk. Ikut aja, jauh yuk. Jauh banget. Mana? Di sini. Wow, halo, Mbak. Ini bagus-bagus banget, nih. Waduh. Tasnya juga lucu-lucu, nih. Ini semuanya dari kulit asli, Kang Cecep? Iya, semuanya kulit asli. Oh iya, ada mbaknya. Maaf ya, Mbak. Halo. Udah cepetan pilih. Sebentar dong, ini kalau lagi dipilih. Kang Cecep, sebagai seorang pebisnis ya, Aul punya ide yang sangat brilian. Ini nih, ini pengrajinnya di mana pengrajinnya? Saya punya kenalan. Namanya Mang Ohim. Bentar, Teh. Saya telepon dulu ya. Ya, sok. Gak aktif, Teh. Gimana kalau kita langsung ke rumahnya aja? Ya udah tuh, ayo come on. Ayo atuh. Ayo, let's go. Yuk. Makasih ya, Mbak ya. Lihat-lihat dulu aja. Ini baru nyampe, kita pindah lagi. Ya pindah udah lagi. Oke, Mbak. Sip, thank you, bye, makasih, Mbak. Nuhun. Wih, Mas Jono. Suy. Kok mukanya bete, kenapa, Mas? Aku dapat bintang satu gara-gara aku belum ngopi. Emang apa hubungannya? Ya adalah, kalau aku belum ngopi, mood aku jadi jelek. Kalau mood aku jelek, bawa motornya kurang enak. Pada komplain, dapet deh bintang satu. Ya udah gini aja, kita ke warung Pak Haji Sondi, kita ngopi. Kali aja udah buka. Udah, yuk. Ayo. Nah, yuk, yuk, ayo. Tasnya, Teh. Mana? Kang, mana? Udah, yuk. Sep. Kok ada, Mang? Alhamdulillah, baik. Ari Mang Ohim kemana, Us? Tadi saya telepon, HP-nya nggak aktif. Lagi pergi, HP-nya rusak. Pantesan atuh. Ini saya teh sama teman dari Jakarta mau beli jaket, tapi langsung ke pengrajinnya, cenah. Mau pesan jaket? Iya, mau pesan jaket kulit buat anak klub motor. Besok lagi aja ya, Teh, yang punya lagi enggak ada. Oh, kalau besok ada? Jaketnya enggak ada tuh, harus bikin dulu. Maksudnya itu yang punya, Kang, ada apa enggak? Oh, kalau udah pulang berarti ada. Oh iya, benar juga. Pintar juga si Akang. Ah, gimana sih katanya udah buka? Saya kan bilangnya kali aja udah buka. Ternyata belum. Tahu gitu kita ngopi tempat lain aja. Tapi Pak Haji Sodi kemana ya? Saya jadi khawatir. Iya ya, soalnya nutupnya dadakan. Iya makanya, gak ngasih kabar pula. Bagaimana kalau kita ke Deden aja? Ngopi? Enggak lah, kita tanyain sama Deden, Pak Haji Sodi kemana. Yaudah, yuk. Ayo.